Hai teman-teman, di video kali ini kita akan melihat alat berat ekskavator sedang melakukan pendalaman parit di salah satu perkebunan sawit. Dan alat berat ekskavator ini merek Kobelco SK200. Dan pekerjaan yang dilakukan adalah pendalaman parit . Sepertinya gorong-gorong ini mengalami buntu sehingga perlu dilakukan pendalaman agar air dapat mengalir dengan lancar dari dalam gorong-gorong. Dan di sana juga ada salah satu pengawas alat berat ini. Dan ini adalah areal perkebunan kelapa sawitnya. Dan ini air yang dibendung sementara karena ada proyek perbaikan gorong-gorong. Kita akan lihat dari jarak dekat seperti apa pekerjaan yang dilakukan oleh ekskavator ini. Jadi inilah gorong-gorong dan pekerjaan yang dilakukan oleh ekskavator ini. Dan ekskavatornya sedang berpindah. Kita akan lihat gorong-gorongnya. Dan inilah gorong-gorong yang diperbaiki. Kita akan lihat dari jarak dekat. Inilah proses penggalian gorong-gorong. Ini ada dump truck yang lewat dan motor juga lewat. Dan ini ekskavator yang sedang melakukan penggalian. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.